Ada di peternakan ayam Jawa yang ada di Desa Ambulu, Kecamatan Lestari, Kabupaten Cirebon. Ini ada salah satu warga yang mencoba membudidayakan ayam kampung. Ini pemuda ini sudah langsung lama ini sudah panen berapa kali, katanya sih kemarin sudah panen 7 kali karena mungkin ada hasilnya, ada untungnya, maka sampai saat ini masih tetap berjalan usaha peternak ayam kampung ini. Yang punya adalah mantan TKI yang dari luar negeri, yaitu TKI Korea. Saat ini saya berada di peternakan ayam milik Bapak Misen untuk bincang-bincang mengenai trik-trik gimana apa saja mengenai budidaya ayam ini. Dapat dari hasil payah di TKI Korea itu ya. Jadi dimanfaatkanlah ya pemirsa. Bulan Bapak Biji kredit ekspor bibit pemirsa. Nah, ini Bapak Miseng adalah peternak ayam kampung yang ada di Desa Ambulu. Dia sekali berlaku bibit atau peternak itu kisaran 1000 ekor bibit. Lalu bagaimana pengantisipasian jika ada virusnya Pak Mirza? Soalnya kan ayam rentan dengan penyakitnya itu. Untuk penanggulangan awal ya kurang lebih 1 atau 2 hari ini dikasih vaksin atau vitamin ayam. Distributornya itu naruh bibit terus dia yang panen sendiri. Itu ya lebih dari 5 juta kalau berapa itu tergantung harga ya. Ayam di pasaran lagi berapa lah itu, kalau harganya di pasaran lagi bagus 40 ya, ya mungkin lebih tinggi untungannya. Oke. Nah, begitulah sepenggal percakapan saya dengan peternak ayam atau bos dari pembudidaya ayam yang sudah mandiri dan mampu bersaing dalam dunia bisnis. Oke, terima kasih Pak Miseng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau udah besar nanti dilepas ke tempat yang lebih luas. Karena ini masih baru datang sih, jadi masih di tempat yang steril yang nggak dimakan karena ayam sendiri kan rentan dengan cuaca dingin, jadi nggak kuat kalau diundang langsung. Ini